Kita makan ya, sekarang nasinya juga udah siap, yuk. Yoyolah. Kita serbu. Masa di foto tak gak di laptop. Tuh si huru hara di belakang layar. Dan nih. Biasa maklum. Jajan nyuci piring. Kembali lagi bersama Cucu ya teman-teman. Kali ini Cucu mau bikin sambal geprek ya. Di sini udah ada bahan-bahannya. Nah ini ada cabai, ada bawang putih, dan ada jeruk nipis. Dan kita akan tambahkan garam dan gula. Nah bersama sambal geprek kita ada bebek, apa ini namanya, bebek goreng ya. Ada ayam juga, paha. Nah ini sayurnya lalapan mentimun sama sayur kangkung rebus sama terong goreng. Nah, so ini kita akan ulek sambelnya dulu ya. Nah, sambelnya udah aku tambahkan jeruk nipis ya, teman-teman. Udah aku gerus lembut. Enggak begitu lembut juga sih, jadi seperti ini ya. Masih agak kasar. Nah, itu tadi bawang putih, cabai, gula, garam, saya gerus, terus saya tambahkan jeruk nipis. Nah ini sekarang akan aku siram pakai ojo ngerusuai kan ya. Nih tamuku lagi rusuk. Ngerecokin aku bikin video, huh? Perusuh ini. Apa namanya? Huru hara. Nah ini aku masukkan minyak sisa menggoreng apa tadi? Minyak panas sisa goreng bebek. Wong Jawa katanya jelantah. Ya betul, kata temanku, kata orang Jawa ini minyak jelantah ya. Nah ini minyak jelantah teman-teman ya, bekas goreng ikan asin atau ayam atau apalah. Nah ini mantul sambelnya, ini sambel geprek. Mantul ke mata. Wah ini mantul, besok bisa sampai WC pun. Oke kita makan ya, sekarang nasinya juga udah siap, yuk. Yoyolah. Kita serbu. Masa di foto tak gak di laptop. Tuh si huru hara di belakang layar. Dan nih. Biasa maklum. Jajan nyuci piring. Makan yuk. Nasinya Bordu. Katanya minta nasinya banyak, ternyata timbuhnya seimperit kan. Sauber. Piringnya. Oleh itu mbakmu ya kak, ngomong apa? Kau mangan ketonnya? Dulu video mangan ngomong yurat toh. Makan yuk.